Halo guys, di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ronde kedua di matchday keempat, Selasa 26 Maret 2024, lengkap peserta daftar klasemen, daftar top skor hingga jadwal pertandingan berikutnya ya guys. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kalian untuk like dan subscribe dulu ke channel Mimin agar kalian tidak tertinggal info menarik dari ajang ini. Berikut ini merupakan hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di matchday keempat, Selasa 26 Maret 2024. Dari grup I, Australia berhasil mengalahkan tuan rumah Lebanon dengan skor yang sangat mencolok 0-5. Sementara itu, Bangladesh harus mengakui keunggulan tim tamu Palestina dengan kekalahan 0-1. Dari grup F, Filipina tak berdaya saat menjamu tim kuat Irak. Mereka kalah dengan skor besar 0-5. Hasil menggembirakan didapat oleh Timnas Indonesia saat berkunjung ke Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor telak 0-3. Tiga gol tersebut masing-masing dicetak oleh sundulan Jay Idris di menit 9. Kemudian ada tendangan yang sangat kencang dari Ragnar Oratmangun di menit 24. Ramadan Sananta menjawab kepercayaan STY dengan mencetak gol di menit 90+8. Indonesia hanya butuh sekali lagi kemenangan untuk lolos ke ronde ketiga atau lolos otomatis ke Piala Asia 2027 ya guys. Sementara itu, hasil pertandingan perwakilan Asia Tenggara lainnya, Singapura takluk dengan skor 1-4 dari tuan rumah China. Berikut ini merupakan klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia setelah pertandingan di hari ini. Dari grup A, Qatar memimpin dengan koleksi 9 poin, India di urutan 2 dengan 4 poin, Kuwait 3 poin, serta Afghanistan 1 poin. Dari grup B, Jepang memimpin dengan catatan 9 poin, Suriah di urutan 2 dengan 4 poin, Korea Utara 3 poin, serta Myanmar di dasar klasemen dengan koleksi 1 poin. Dari grup C, Korea Selatan memimpin dengan catatan 10 poin, China di urutan 2 dengan 7 poin, Thailand 4 poin, serta Singapura di dasar klasemen dengan catatan 1 poin. Dari grup D, Oman memimpin dengan koleksi 6 poin, kemudian ada Kyrgyzstan dengan 6 poin juga, Malaysia 6 poin juga, sementara China Taipei di dasar klasemen dengan 0 poin. Dari grup E, Iran memimpin dengan koleksi 7 poin, bersaing ketat dengan Uzbekistan yang juga mengemas 7 poin, Hongkong 1 poin, Turkmenistan 1 poin. Sementara itu dari grup F, Irak memimpin dengan koleksi 12 poin, Indonesia di urutan kedua dengan 7 poin, Vietnam 3 poin, serta Filipina 1 poin. Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke ronde ketiga ya guys. Dari grup G, Arab Saudi memimpin dengan koleksi 9 poinnya, kemudian ada Tajikistan dengan 4 poin, Jordan 4 poin, serta Pakistan dengan catatan 0 poin. Dari grup H, Uni Emirat Arab memimpin dengan koleksi 9 poin, Bahrain di urutan 2 dengan 6 poin, Yaman di peringkat 3 dengan 3 poin, serta Nepal di dasar klasemen dengan 0 poin. Sementara itu dari grup Australia tampil perkasa dengan 12 poin, kemudian Palestina di urutan 2 dengan 7 poin, Lebanon 2 poin, serta Bangladesh dengan catatan 1 poin saja. Sementara itu dari deretan daftar top skor, pemain Cina yaitu Wu Lei memimpin dengan lesakan 6 golnya. Di bawahnya ada 3 pemain yaitu Son Heung-min, Almas Ali dan Ayase Ueda yang sama-sama telah mencetak 5 gol. Nah, menurut kalian siapakah yang paling pantas untuk jadi top skor di akhir laga nanti? Tulis pendapat kalian ya.